baik. Di sini udah ada Ardi. Tuh, udah ada si Ardi. Ada Ica juga udah siap-siap. Kita bakal nonton mungkin di Big Mall, kalau nggak di Big Mall mungkin di SCP. Ikutin aja perjalanan Resti. Hari kedua di Samarinda. Kita udah siap mau jalan. Udah ada Mbak Ardi, Mbak Ica, dan nanti ada mamanya Ica juga ikut. Jadi kita mau nonton. Mau nonton baby. Ini teman aku, bukan pacar aku loh ya. Ini udah mau nikah. Nah, amin. Ya ini udah nikah. Mobil ti. Mana si cantik ibu? Ibu negara kita. Itu dia ibu negara. Udah sampai di Big Mall sekarang. Lapar sih, kamu udah makan belum, Di? Belum. Sama, mau makan juga. Mau makan di mana? Gak tahu deh. Gak dibukain pintu. Oh, dibuka. Oke, sekarang udah nyampe di Big Mall dan kita lagi tadi habis beli tiket. Kita tadi mau nonton Boss Baby yang jam 14.50. Jadi ambil nunggu kita mau nonton, kita mau makan dulu pasti bersama dia. Dan Kaica. Opal. Makan dulu ya. Makanannya. Makan. Udah di dalam. Sepi banget ya. Takut apa? Sepi banget bu, kita aja ya, nonton. Takut ya. Kak Ican kayaknya lagi ngehits banget. Kalau aku sih karena pertama kali ngerasain biasa aja. Karena memang kita biasa pakai sate, pakai bumbu kacang. Tapi katanya di situ ada ininya, ada pesugihannya ya? Iya sih katanya sih gitu dengar-dengar. Soalnya katanya ada apa? Pesugihan. Katanya sih gitu ceritanya tuh ada ibu sama anaknya naik mobil. Kita waktu ibunya turun mau beli, anaknya teriak-teriak katanya di mobil ketakutan. Ngelihat genderuwo itu. Iya, katanya sih ketakutan kayak gitu. Jilemprot. Babinya tuh ya warna merah gitu ya. Kayaknya babi niat. Nah, itu tadi perbincangan tentang Taichan langsung ke genderuwo. Kita sudah sampai di daerah Islamic Center. Ini salah satu masjid kebanggaannya Provinsi Kalimantan Timur. Kamu kayak dan ini daerah. Dan ini reporter. Yeah. Reporter daerah ini. Dan ini katanya di tukang ambil ginja. Nomor 2 terbesar se-Asia Tenggara. Oh, ya? Yes, katanya sih Jember tuh. Masjid Baitul Mutakin. Jadi kalau ke Samarinda ya sempatin sholat di sini. Jangan lupa dodol asli. Oh, ada dodol juga. Dan kita sampai di Banjarmasin, daerah Kandangan. Oh, sekarang aku udah di rumah lagi dan aku udah ganti baju. Sekarang udah ganti baju, mau latihan lagi. Jadi sore ini mau latihan lagi. Sekarang habis latihan lagi hari kedua. Kedua tarian. Yang pertama ada dance-nya Janem, jadi yang kedua Can't Stop the Feeling. Lihat show nanti kita ya. Thank you.
Raisa. Siapa? Swadikap. Kapun kap. Udah belajar. Cocok. Hai, ini sudah Samarinda hari ketiga. Masih bersama Ini lagi. Ada Ica, ada Noval. Jan, hari ini kita mau lama gak makan pizza. Jadi pengen makan pizza hari ini. Jan, nanti sore tetap kita bakal latihan. Tapi Ardi mau bolos. Morning. Gak usah gini. Gak bisa, itu ada acaranya di Bank BRI. So, ikutin terus hari ini. Bye-bye. Aku lagi ada di pizza. Aku masih bersama dia. Pacar di Samarinda. Oke, hamis aku. Dia selalu menemani aku di Samarinda. Dan dia juga makan dulu. Ini gak ada? Udah selesai makannya. Udah kenyang banget. Kenyang bapak? Perutnya kencang bapak. Dia tuh gagal total di Samarinda, sumpah. Masih ada. Ayo malam ini makan tuh masih closing. Mami aku coba kayak pagi. Jadi ini adalah hari terakhir aku di Samarinda. Aku lagi ada di Baligor dan gini karena efek cahayanya bagus banget. Okay, guys, jadi hari ini aku bakal pulang. Mungkin minggu depan aku bakal balik-balik lagi ke sini karena aku bakal ngadirin pernikahannya temen aku dan aku bakal nari juga di situ. So, ya, aku bakal kesini lagi. So, mungkin vlognya sampai sini dulu. Semoga kalian juga terhibur sama vlog aku. Dan makasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Dan see you on my next vlog. Bye-bye.